night at Disney, Disney. They tricked me, tricked me. Had me wishing on a shooting star. Halo semuanya, di tutorial kali ini adalah sambungan dari video sebelumnya, yang dimana hari ini aku bakalan body painting badan aku menyerupai bajunya Mulan. Gimana caranya? Ikutin terus videonya. Kalian lihat di sini aku udah bikin pola yang nanti bakalan aku isi pakai warna-warna bajunya Mulan. Kalian bisa cari referensi bajunya Mulan di mana aja, di Google ada, di Pinterest ada. Pokoknya kalian bisa cari referensi di mana aja yang menurut kalian gampang. Warnanya biru, tapi ini nggak terlalu biru, jadi kayak masih pudar gitu. Aku mau tambahin pakai eyeshadow. Ini aku pakai palet dari Morphe yang 35C. Aku ambil warna birunya yang gelap, terus tinggal aku tambahin ke sini. Kalau ada kayak gini, sekarang maksudnya kita melakukan detailing, yaitu kita kasih garis-garis di bagian yang mau ditonjolin. Kayak misalnya kan ada merah sama biru, kita kasih pembatas dengan warna hitam. Dia hasilnya aku udah kasih detail warna hitam sama putihnya biar kayak efek-efek 3D dan kayak baju beneran gitu ya kan. Terus kalian tinggal tambahin aja properti atau aksesoris lainnya, kayak misalkan pedang-pedangan atau misalkan kayak punya ikat kepala boleh. Terus dikuncir deh rambutnya atau dicepol ke atas gitu biar kayak Mulan beneran. Oke, sekian dulu aja video tutorial dari aku, Nesya Asmulan pamit undur diri. Kalau misalnya kalian suka videonya, kasih jempol ke atas. Kalau kalian gak suka, kasih jempol ke bawah. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you on my next video. Bye.